Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus dibaptis. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 3 ayat 1 sampai 17. Yohanes Pembaptis memakai baju bulu unta, sabuk kulit, juga makan belalang dan madu hutan. Yohanes adalah seorang pembaptis. Dia tinggal di padang gurun Yudea. Yohanes berseru agar semua orang bertobat karena kerajaan sorga sudah dekat. Lalu datanglah semua orang dari kota Yerusalem, Yudea dan Yordan untuk mengaku dosanya. Maka datanglah Tuhan Yesus ke sungai Yordan untuk bertemu Yohanes Pembaptis. Yohanes berkata bahwa seharusnya Tuhan Yesuslah yang membaptis dirinya. Tuhan Yesus berkata bahwa dia harus dibaptis sesuai perintah Allah Bapa. Dan Yohanes pun menuruti perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditenggelamkan di air sebentar saja. Setelah itu, Tuhan Yesus kembali berdiri di air. Lalu Tuhan Yesus segera keluar dari air. Tiba-tiba langit terbuka. Turunlah Roh Allah dari sorga dalam bentuk burung merpati ke atas Tuhan Yesus. Allah Bapa di sorga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Ayat hafalan. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38.